Coplikan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Thomson Motovlog. Kita sekarang berada di Jalan KHP Hasan Mustafa atau Jalan Suci ya guys. Saya akan menuju Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya Thomson Motovlog. Saya memakai motor PCX 2020 dengan action kamera Akaso Brief 7 dipasang di stang ya guys. Kita di depan udah sampai perapatan pahlawan ya guys. Kalau lurus itu ke Jalan Surapati. Kita akan belok ke kanan di depan guys. Ini Jalan Pahlawan. Di depan itu adalah Taman Pahlawan Cikutra ya guys, kita belok kiri. Ini Jalan Cikutra Barat. Sebelah kanan ada Borma atau Serba Cikutra ya guys. Thank you.
Saya belok kanan ya guys, masuk ke Jalan Cikondang. Di sini kita belok kiri ya guys, ke Jalan Cibenying Kolot.
Ini jalan raya Golok Dago. Belok kanan yaitu jalan raya Resort. Depan belok kanan itu ke jalan Bukit Pakar Timur. Kita tetap lurus ya guys. Jalan ini sudah termasuk jalan Insinyur Haji Juanda. Di depan kita belok kanan ya guys, ke jalan Kordon Parkan. Ini jalan Pakar Utara. Ini jalan Pakar Raya. Jalan Parkar Barat. Nah, sebelah kiri kita udah sampai ya guys di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago. Oke. Sekian dulu riding pendek ke tempat wisata yang ada di Dago. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya Thompson Motovlog. Mohon maaf bila mana ada kesalahan penyebutan nama jalan atau daerahnya. Terima kasih.